Assalamualaikum. Halo teman-teman, Bunda. Hari ini jumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan buat kali order. Menggunakan benang tali. Untuk bawahnya biarkan panjang, agak panjang ya, untuk kita jahit di ring. Pertama-tama simpul ini, kita ambil rantai 7 ditambah 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian single crochet 1 sebanyak 7. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, udah, CH atau rantai, kemudian dibalik, ini lagi. Single crochet sebanyak 7. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, terus ya. Oke. Ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Kemudian kita untuk yang pinggir kita tambah 1 ya. Jadi double single crochet. Ya. 2. 1 2. Kita jadikan 9 rantainya. 3 4 5 6 7 itu yang terakhir, satu lubang 2 single crochet, 8 9 udah 9. Langsung aja kita ini ya. Di ini kita ambil yang paling atas, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, delapan, sembilan, udah. Kita langsung bentuk untuk ulirnya. Nih, untuk yang pertama kita agak susah. Kita ambil yang di sini. Nih, baris nomor 2 ya. Baris nomor 2 ini kan ada 2 nih, 2 benangnya. Kita ambil 1 aja tuh, 1. Lanjutnya sama nih. Tuh.
selanjutnya. Nih, ini di sini. Tadi sini. Tuh. Kalau salah ambil itu nanti bentuknya enggak jadi. Nih. Kalau yang pertama ini selesai, selanjutnya mudah kok. Oke. Tuh. Selesai kan? Udah langsung aja. Nih, satu. Terusin aja. Mungkin yang kedua belum terlalu kelihatan ya. Ini kan untuk yang selanjutnya cuma satu nih tuh. Kita tinggal tuh. Sudah mulai agak mudah sih kalau kata saya. Tapi selanjutnya seterusnya sampai panjangnya sesuai dengan tas atau dompet ya. Ini untuk selanjutnya udah gampang ya. Tuh, ambil untuk lanjutin ulirnya. Oke, tuh. Ulirnya udah kelihatan ya. Teruskan sampai panjangnya sesuai dengan tas atau dompet. Oke, sudah sampai segini ya panjang. Sekarang kita kembali yang terakhir. Saya pakai karena tasnya agak besar, jadi saya panjangnya 40 cm. Terakhir ini kita tutup, ambil di sini awal yang paling atas ya. Satu single crochet, satu, dua, tujuh, delapan, sembilan, CH ambil rantai satu, kemudian kita dari balik satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
Ada. Daratan. Sembilan. Oke. Sekarang kita pengurangan ya. CH 1 kemudian balik. Ini jangan langsung dimatiin. Ambil lagi. Jadi dari 9 kita buat 7. Kita kurangi yang di awal dan terakhir. Ini tetap 1 CH 2 3 4 5 6 kemudian yang terakhir ambil lagi 7. Oke, sudah 7. Kita buat terus sampai panjangnya sama dengan yang awal tadi ya. 2 3 4 5 6 7. Lakukan terus sampai panjangnya. Oke, kita lihat sama. Oke, udah sama ya. Kemudian kita putuskan pakai korek. Ini tarik. Oke, sudah jadi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Semoga mudah untuk dipelajari ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.